Assalamualaikum, selamat sore Sobat Pilot. Alhamdulillah NJI Sport, Nugraha Jaya Sport bersama saya Gunu Nugraha. Alhamdulillah di kesempatan sore ini cuaca gak mendung untuk kali ini, alhamdulillah, walaupun angin agak gede. Untuk kesempatan ini alhamdulillah kita akan review spesifikasi produk unggulan terbaru kita, yaitu bocap tabung 460cc merek Leopard ya. Untuk sebelumnya Leopard tuh kita untuk seri Ruger Magazine sama Monster Magazine, cuman kita lagi off dulu produksi Ruger sama Monster. Kita nih Leopard ke bocap 460cc ya. Ini pesanan punyanya Mas Akum, Kang Akum, Subang, Jawa Barat ya, Pemanukan, Jawa Barat. Sekaligus di kesempatan ini kita, ini launching pertama ya, saya launching produk unggulan terbaru kita, yaitu bocap Marauder tabung 460cc, tabung Taiwan Jenong ya. Untuk spesifikasi unit ini, box chambernya monolight, ini dengan variasi yang lebih rapi, lebih bagus ya dari produk sebelumnya. Untuk coupler kali ini di pinggir, biasa kan di sini, yang produk sebelumnya ini di sini. Soalnya biar nanti yang punya mau pakai regul enak gitu, udah ada. Ini mano di sini ya, ini mano, cancel kokangnya side lever, cancel kokang, side lever. Untuk cancel bisa di kanan, bisa juga di kiri, tergantung yang pakai nanti mau gimana, tinggal pindahin aja ke sini. Jadi praktis ya. Untuk ini selang triggernya ini biasa ya kita. Untuk popornya minta model ini yang selang pipi, Kang Akum. Untuk tabung kita pakai 460cc Taiwan Jenong ya. Larasnya kita pasti pakai laras unggulan, bahan seamless yang bergaransi otomatis. Untuk produk kita ada garansi larasnya, akurasinya. Untuk serobong ini OD19 ya, warna hitam dop. Kalau spesifikasi ciri khas dari produknya itu hitam dop sebenarnya. Kebetulan Kang Akum juga pengen yang hitam. Ini adaptor sambungan agak panjang dikit. Nah, untuk harga tetap sama yang kemarin. Ini dibanderol 3,5 jutaan ya. Ini full garansi akurasi. Kita pasti akan tes dulu unit-unit produk unggulan kita tuh sebelum dikirim ke konsumen ya. Nah, untuk Mas Akum juga, Kang Akum nih orang Subang, beliau pengen juga di review sekaligus dibikinkan video tes akurasinya. Oke Sobat Biller, bagi Sobat Biller yang pengen lebih jelas lagi tanya-tanya seputar produk-produk unggulan apa aja di NJI Sport, ataupun pengen tahu misalkan ini cara transaksi gimana, tokonya kita di mana, yang pasti jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya, biar gak ketinggalan video terbaru dari NJI Sport. Oke Sobat Biller, save aja nomor telepon kita, telepon WA yang tertera di layar aja ya, biar lebih jelas, lebih enak lagi ngobrolnya. Kita akan lanjut ke tes akurasi ya. Oke Sobat Biller, selamat menyaksikan. Mantap Kang Akum,
Ini unit pesanan Kang Akung ya, Kang Akung Subang nih, Leopard. Ini unit pertama nih, sekaligus launching nih, merek terbaru ya, Leopard Doce Marauder nih. Tabung 460cc, laras panjang. Ini kita tes salah saja, kita pakai mimis lokal Kang Akung ya, JBS Gear 12 nih. Kita hanya tes laras aja di sini. Jelas mana teh? Jelas. Sip, mantap. Bagus. Angin 2200 ya. Kita baru 2 kali tembakan. Ini mimis lokal. Ini mimis lokal kali ya. Siap? Siap. Mantap. Ini power sama akurasi udah mantap pas ya. Udah ini cocok, udah cocok pakai GR yang 12 nih. 3 kali berturut-turut. Aduh. Bentar. Kameranya nih. Tadi kareka mutil Bang Akum. Ini makan tempat. Sip, itu kambing ya, lumayan agak berat, itu sampai muter, berarti power udah mantap nih, power dan akurasi udah mantap. Ini settingan angin segini, power segini, sama mimis yang GR-nya 12 nih, mantap. Tembakan kelima nih. Sip, oke Kang Akung, mantap ya. Kita coba nih yang lebih kecil lagi ke kanan. Agak goyang nih. Ini faktor angin juga eksternal nih. Mantap, agak-agak sulit nih. Sip. Jelas ya? Jelas. Sampai muter ya. Kita makan ketujuh. Delapan. Agak goyang nih, faktor SDM nih, bukan faktor unit atau faktor ini juga mis lokal lagi. Ya. Nih, tadi ada gangguan teknis dikit ya kameranya. Kita lanjut lagi, lanjut lagi. Oke, sip. Jelas semuanya? Jelas. Oke, Kang Akung Subang. Unit pesanan Kang Akung nih udah siap tempur ya. Udah dinyatakan, udah dipastikan lulus uji nih. Ini settingan angin sama laras sudah mantap. Ini udah lebih dari 10 kali tembakan. Coba nih lebih kecil lagi, coba. Oke, sip. Mantap. Itu lebih kecil lagi ya. Coba nih yang paling ekstrim nih. Segede ibu jari. Oke, benar-benar mantap. Nih angin emang udah terlalu gede di lapang, tapi unit pesanan Kang Akung udah mantap ya. Leopard nih, Leopard tabung 460cc, panjang laras 60 cm, popornya setelan pipi. Nanti kita lihat di sana. Kita sekarang kita coba di kertas nih. Untuk mimis lokal ya, mimis lokal ini setelan, bukan setelan lomba, ini setelan hunting ya. Kita coba ke kertas. Groupingnya segimana.
Yang ini kalau untuk berburu udah dinyatakan lulus uji ya. Oke, siap. Kita cari yang ini nih, kertas ini. Kita cari di kertas itu aja. Patokan kertas. Ini udah lebih dari 20 kali tembakan ya. Angin masih di 2100 awet, 2000-an yang ini. Agak goyang. Kalau pengen, sebenarnya kalau di kertas bagusnya. Di kertas sih bagusnya seperti bendres nih atau dicatok. Gak apa-apa lah, kita hanya tes groupingnya aja. Ini agak goyang, tapi groupingnya bagus. Aduh, agak goyang dikit. Agak goyang dikit. Maklum ya, ini mimis lokal tapi udah mantap nih, udah mantap. Groupingnya bagus, rapat. Groupingnya benar-benar bagus. Faktor angin juga ini kita pengaruh ya. Kalau yang suka hunting ke hutan udah pasti ngerti lah. Ini unit udah dipastikan siap tempur. Unit udah dipastikan siap tempur. Kali lagi aja. Kita lihat nanti groupingnya di sana. Siluet lah ya. Oke, sip. Terakhir kita tes. Nih, terakhir nih. Cuaca mulai nggak enak nih. Udah angin sama panas nih. Ini agak goyang. Jelas tuh? Iya. Empat. Oke, sip. Penasaran belum telak kayak tadi. Angin udah berkurang. Oke, sip. Angin turun ternyata. Power juga ikut turun. Gampang lah, mainkan otak aja kesananya. Yang penting laras udah bagus. Oke, sip. Mantap. Oke, Kak Akum. Kak Akum Subang ya. Unit udah dipastikan siap tempur. Udah lulus uji tes akurasi nih. Angin juga ini sangat irit. Aduh, angin sangat irit. Saya lihat pesan tadi ya. Sebenarnya untuk tes grouping di kertas itu harusnya di meja, supaya kalau ada catok atau di sini nih kayak band rest yang di lomba itu baru bisa maksimal. Kita lihat aja ini. Ini dengan perlengkapan seadanya kita akan lihat ke sana. Alhamdulillah Kak Akum, ini unit udah dipastikan siap tempur ya. Ini tadi coba skip-skip mimis peluru. Nah ini tadi skip-skip peluru udah hasil. Kita langsung ke ini. Kalau ini udah jelas telak, ini 2000 jari ya. 2 ibu jari.
Ini lebih kecil lagi. Dan ini jauh lebih kecil nih, segede ibu jari ini. Tadi telak ya. Jadi kita kenapa pakai siluet standar lomba? Kita hanya tes laras aja di sini. Dan unit ini udah ada yang beli. Ini yang order kepunyaan nih, kepunyaan Mas Kang Akung Subang ya. Kita hanya tes laras, tes akurasi ini aja sebelum dikirim. Kita pasti akan selalu tes dulu biar unit udah siap tempur. Ini lulus. Suka ada nih yang komen biar kelihatan katanya groupingnya segimana di kertas. Nah ini tadi segini. Ini lebih dari 10 kali tembakan nih. Jadi tetap segede ibu jari groupingnya. Kalau ini ada sedikit ke bawah. Ini dari faktor SDM-nya, bukan dari unit ya. Jadi segini rata-rata nih, rapet. Jelas nih? Jelas. Rapet. Jadi ada yang komen, kenapa nggak di kertas nih? Sekarang kita pakai di kertas. Jadi grouping tetap segede ini. Rapet. Jadi jelas. Ini kan untuk berburu udah jelas, siap tempur. Ini burung pipit aja lebih gede dari ini. Oke. Alhamdulillah, sahabat dealer. Ini produk merek kita sendiri juga nih, merek terbaru Leopard. Ini sekalian launching ya. Alhamdulillah udah ada yang pesan, yaitu Kang Akung Subang Jawa Barat ya. Dan alhamdulillah unit ini nih udah dipastikan siap tempur, udah lulus di tes akurasi. Oke Kang Akung, terima kasih atas kepercayaannya ke NJ Sport. Untuk transaksi bagaimana cara? Caranya kita alhamdulillah selama ini transaksi langsung ya. Ini seperti Kang Akung, bahkan ini udah pelunasan sebelum unit beres ya. Oke alhamdulillah sahabat dealer. Bagi sahabat dealer yang pengen lebih jelas lagi tanya-tanya tentang seputar produk-produk unggulan di NJ Sport, tentang produk terbaru kita, ataupun mau tanya-tanya dulu bagaimana mau harga ataupun cara transaksi di kita, atau mau memastikan aja NJ Sport tuh siapa. Oke sahabat dealer, alhamdulillah untuk kali ini berhasil ya. Unit sudah dipastikan siap tempur nih, pesanan Kang Akung Subang. Oke, sampai jumpa kembali di video-video NJS berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya, biar nggak ketinggalan video terbaru kita. Oke, assalamualaikum, selamat sore.